PM. Saya sampaikan dari hasil pemeriksaan spesimen sebanyak 94 spesimen yang berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sika, Manggarai Barat, ND, dan Rotendao. Diketahui semuanya negatif. Hari ini ada berita baik lagi, ada 5 yang sembuh. Berasal dari Kabupaten ND 3 orang. 3 orang itu dari klaster Goa 2 orang, dari transmisi lokal 1 orang. Kemudian dari Kota Kupang ada 2 orang yang sembuh. Dua-duanya dari transmisi lokal. Rincian per kabupaten sebagai berikut. Kota Kupang itu ada 33, hari ini bertambah 2 yang sembuh, yang meninggal 1. Kemudian TTS yang positif 44, sembuh 3, masih 1 dirawat. Rotendao sudah sembuh semuanya. Kemudian ND hari ini bertambah 3 yang sembuh, sehingga yang dirawat tinggal 6. Kemudian dari Sika masih 19 saat ini yang dirawat. Flores Timur tinggal 1, Manggarai masih 1, Nagegeo masih 3, Manggarai Barat masih 12, 4 yang sembuh. Sumba Timur dari 8, 6 sembuh, masih dirawat 2. Total secara provinsi 108 yang sembuh bertambah, ya, bertambah 6 menjadi 57. Yang saat ini dirawat masih 50, tinggal 50, 1 meninggal. Jadi kita harapkan ke depan biaya yang sembuh makin banyak, ya, mudah-mudahan tiap hari ada yang sembuh sehingga ya banyak yang pulang. Nah, untuk ke depan beberapa kabupaten yang masuk dalam kategori sangat tinggi dan tinggi, ya, kita akan segera mengirim rapid test sesuai permintaan. Mulai besok akan dikirim ada 7 kabupaten 1000 rapid test masing-masing. Kota Kupang, Manggarai Barat, ND, Sika, Sumba Timur, dan satu lagi di Kabupaten Sumba Timur sudah, ya, Sika, Nagekyo, dan Nagekyo. Jadi kita akan segera kirimkan rapid test sebanyak 1000, dan teman-teman nanti di lapangan akan lakukan pemeriksaan rapid secara massal untuk lokus-lokus yang berpotensi transmisi lokal. Jadi contoh kita di Kota Kupang, di beberapa wilayah yang sudah saya sebutkan yang lalu, ya, Kelurahan Nunleu, Kelurahan Oesapa, ya, TDM dengan Wadino. Nah, dengan demikian juga untuk kabupaten lainnya, teman-teman kabupaten yang lebih memahami untuk itu. Jadi akan segera kita dropping
1000 rapid test masing-masing untuk kabupaten yang sudah saya sebutkan tadi. Dan kita harapkan mereka sudah mulai melakukan tes-tes, ya, tes-tes secara massal di wilayah-wilayah yang berpotensi untuk transmisi lokal. Dengan rapid test yang sudah akan dilaksanakan oleh teman-teman nanti, mudah-mudahan ya, walaupun nanti terjadi peningkatan misalnya, tetapi ya mudah-mudahan bisa kita kendalikan, karena kita tahu di mana-mana saja, lokus-lokus mana saja yang berpotensi untuk transmisi lokal. Demikian. Terima kasih. Selamat sore. Salam.